Baru-baru ini tular video yang memaparkan pihak penguatkuasa membuat serbuan tangkap kaluat di tempat awam menimbulkan pertikaian. Menerusi video itu, kelihatan seorang individu berkongsi kejadian semasa dia sedang berada di sebuah taman. Dapat dilihat taman berkenaan dipenuhi ramai orang yang sedang bersantai. Namun tiba-tiba datang dua orang penguatkuasa yang datang menyerbu pasangan di situ. Situasi berkenaan membuatkan orang di sekeliling terkejut melihat keadaan itu. Sementara itu, tinjauan di ruangan komen mendapati netizen turut memberikan pelbagai reaksi mereka selepas melihat video berkenaan.